Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Yona Musik. Kali ini di wisata religi Kayangan. Apa itu Kayangan? Mungkin yang terbesit pada benak kita adalah sebuah pemandangan atau negeri di awan, atau mungkin ada yang berpikir adalah suatu nama di tempat dunia pewayangan. Oke, langsung saja kita pada tema pokok pembicaraan kita, yaitu tiga tempat spiritual atau tempat ritual yang paling banyak dikunjungi di wisata religi Kayangan Desa Nrebeh Kertamulyo, yang konon katanya tempat ini adalah peninggalan Panembahan Senopati atau lebih dikenalnya dengan Danang Sutowijoyo, tokoh pendiri Islam di Tanah Jawa. Oke, untuk langsung tempat spiritual yang paling banyak dikunjungi, yang pertama adalah Selopetek. Itu tepatnya kalau kita menuju ke Kayangan, itu tempat yang paling pertama dan paling banyak dikunjungi, dan inilah yang dinamakan dengan Selopetek atau dinamakan tempat religi yang pertama biasanya untuk tempat spiritual atau ritual atau semedi atau apalah, yang intinya memohon pada yang kuasa agar keinginan kita tercapai. Dan di sini kebetulan sekali di tempat yang pertama Selopetek ada salah satu pengunjung yang sedang melakukan ritual atau semedi. Inilah orangnya, guys. Di wisata Kayangan ini pada satu Muharram malam itu biasanya ramai banget dikunjungi, guys. Jadi malam Anda yang mau berkunjung enggak usah takut, karena di sini banyak sekali pengunjung. Jadi Anda nyantai aja. Oke, lanjut pada pembahasan kedua, tempat wisata religi Kayangan yang paling banyak dikunjungi adalah Selopayung, guys. Itu tempat yang paling banyak dikunjungi dan banyak sekali pejabat atau pimpinan atau siapa saja lah, banyak sekali yang berkunjung di tempat ini. Oke, kita lanjut. Oh ya, sebelum kita melewati Selopayung, nanti kita akan melewati Selokapit, guys. Selokapit ini nanti di sampingnya juga ada tempat untuk melakukan ritual. Ini tempatnya, guys. Jadi ini bonus istilahnya nanti. Kan nanti saya sebutkan tiga, dan ini biasanya ada sih pengunjung yang kesini, tapi yang rata-rata terbanyak adalah Selopetek, Selopayung, dan yang satu lagi Gedung Kayangan. Di tempatnya ini tempat ritual di Selokapit. Oke, langsung saja kita menuju pada wisata atau tempat ritual yang paling banyak dikunjungi, dan yang kedua adalah Selopayung. Dari namanya Selopayung, mungkin bentuknya seperti payung ke satu, bisa untuk berteduh. Nah, inilah yang dinamakan dengan Selopayung. Dan di tempat sinilah yang banyak sekali dikunjungi, karena tempatnya juga nyaman, dan kalau pengunjung atau siapapun yang berkunjung merasa lebih tenang di sini. Danang Sutowijoyo adalah pendiri Kesultanan Mataram yang memerintah sebagai raja pertama pada tahun 1587 sampai pada tahun 1601. Ini aura mistiknya kuat banget, ya. Jadi
sesaji, tapi tempatnya bersih di sini, guys. Oke, langsung pada tempat yang terakhir, tempat yang paling banyak dikunjungi, lah Pak Demban Senopati atau lebih dikenalnya Danang Sutawijaya, yaitu Gedung Kahyangan, guys. Dan di sini konon katanya Pak Demban Senopati atau lebih dikenalnya Danang Sutawijaya melakukan kungkum atau semedi, melakukan ritual di gedung ini. Dan di tempat gedung inilah Panembahan Senopati mendapat ilmu wahyu raja dan mendirikan kerajaan Islam Mataram. Dan ini tempatnya, tempat gedung biasa orang melakukan ritual kungkum atau rendeman semedi di dalam air dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai pakaian yang nempel. Karena dalam melakukan doa atau penyembuhan kita harus bersih dari segala sesuatu. Ini tempatnya, guys, ini gedung Kahyangan adalah tempat bertemunya dua sumber mata air. Jadi banyak orang sekali yang melakukan kungkum di lokasi ini, guys. Dan konon katanya pada tahun 2016 pernah terjadi dua orang hilang di sini dan sampai sekarang belum ada kabar beritanya ditemukan atau tidak. Mungkin karena dibawa arus yang deras dari dua mata air sungai Kahyangan, guys. Oke, sampai di sini saja tentang tiga tempat ritual yang paling banyak dikunjungi di wisata religi Kahyangan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semakin percaya pada Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.